Rolexania, balik lagi di Lesti Gaming. Dan di episode Mancing Mania kali ini kita bakalan cobain mancing pakai rod alias pancingan yang baru aja kemarin kita dapat ya. Yaitu disebutinnya apa? Star Rod. Ini buat kalian yang belum tahu, dapetinnya dari quest piramid yang kita kerjakan episode kemarin sih sekitar setengah jaman lah. Meskipun dia rare tapi kita bisa mendapatkan fish yang paling langka di Oasis. Tapi harus malam-malam. Fishnya apa atau ikannya apa? Yaitu ini yang tanda tanya. Yang lain ini pakai pancingan biasa bisa kita dapetin di laut sama di Oasis ya. Di Oasis kita dapetnya 3 pakai pancingan biasa, sisanya di laut. Berarti kalau pakai yang Star Rod ini kita bisa dapetin yang keempat di Oasis. Cuman sekali lagi harus malam-malam. Oke, kalau begitu mungkin kita bakalan kesana dan kita lihat mataharinya. Mataharinya kayaknya mulai turun, Mbak. Baru jam satuan ya. Kita tunggu aja di sana biar langsung mancing mania lah ya. Rek, Pak. Lagi mau tes pancingan baru. Tapi harus nunggu malam dulu. Oke, kita langsung sana aja ya. Dadadadada, langsung ke Farah Dunes. Let's go. Kalian beresin questnya dari siapa ya kemarin ya? Udah sampai lupa si Ali udah beres. Tidak disconnect. Oke, udah malam, Pak, udah malam. Baru mau ke si cewek itu masih. Nah, ini dia ya. Ingat hanya di Oasis dan hanya malam-malam. Kayaknya ini baru naik. Oke, baru mulai naik, Pak. Baru mulai naik kesempatan. Apakah kita perlu Byakugan atau tidak? Kita cek. Kedua, salah, Pak. Oke, tidak ada merah-merah kah sekitar sini? Tidak ada, ya udah, bebas lah ya. Kita lihat berapa lama kita bisa mendapatkan. Langsung dapat bos. Wah, bener padahal tadi. Loh, ininya nggak muncul, Pak. Wah, ngebug lagi nih. Mana ininya, nggak ada barnya? Error, Pak. Aduh, error nih. Di dalam malam kenapa harus error coba? Saya nggak bisa mancing mania, Pak. Aduh, bug kah? Saya nggak tahu ngebug atau tidak. Coba kita cek dulu ikan biasa ya bisa apa nggak? Atau pancingan yang ngebug? Kita lihat. Oh, ini bisa, Bro. Ya, ini nggak ada masalah. Sini tidak ada masalah, tapi yang si starfishnya kenapa bermasalah? Let's go, let's go, let's go, let's go. Oasis disturb. Mana oasisnya deh? Oasis, oasis, oke. Kita coba lagi ya. Apakah masih ngebug atau tidak? Here we go. Mancing mania. Come on. Aduh, ngebug. Oke, kita coba dulu pakai skin lain. Saya nggak tahu ngebugnya di sini doang atau tempat lain juga ngebug ya. Nggak muncul, Bang. Nggak muncul. Gimana caranya saya mau mancing kalau nggak muncul begitu? Here we go. Aduh, atau rada-rada sini gitu. Coba ya. Wah, ngebug, Pak. Aduh, aja-aja ada nih. Mancing di Oasis bug. Gak bisa. Ya, reconnect, Pak. Damn. Oke, Pak, berhubung error di public servernya, sekarang saya di VIP server. Kita bakalan cek ya bisa apa enggak, cuman harus menunggu malam dulu terpaksa. Kita cek dulu matahari di mana, by the way. Matahari baru berangkat kah? Saya tidak melihat penampakan matahari. Matahari, kamu di mana? Hilang, Pak, mataharinya pun tidak mau muncul di atas. Oke, saya harus menunggu sampai malam. Abis itu kita tes dulu deh. Kita tes dulu pakai pancingan biasa bisa apa enggak? Pancingan biasa bisa keluar ya ininya. Soalnya tadi nggak keluar sama sekali. Sekarang pertanyaannya, kalau pakai pancingan yang skin star ini, star rod, equip. Kita equip. Here we go. Error apa tidak? Nah, ini aman ya. Ini muncul sekarang ya. Tadi nggak muncul soalnya, Mbak. Oke, saya bakalan tunggu sampai malam ya. I'll be back. Sambil nunggu mungkin saya bakalan mancing juga nih. Lumayan lah ya, dapet lah ya. Oke, kayaknya udah malam deh. Oke, siap-siap. Kita bakalan ganti dulu. Kita masih mancing, cuman di ininya koneksinya lagi jelek kayaknya nih. Oke, kita pakai Star Rod ya. Oke, here we go. Set. Kita lihat apakah dapat. Yes, langsung dapat. Oke. Bener kah ini kah? Oh, Mythic Starfish. Pertanyaannya apakah selalu Mythic Starfish? Oh, nggak selalu ya, tidak selalu. Cuman yang pertama kita langsung dapat Mythic Starfish ya. Oke, Scorpion, berarti di sini ada 4 biji yang bisa kita dapatkan ya. Cuman sekali doang dong. Enggak lagi gitu. Kita lihat seberapa rare ya. Saya penasaran. Ah, dapat lagi. Oke, dari 4 kali dapat 2, masih 50%, 50%-an. Kita dapetin ya. Mancing terus. Oke, mungkin ke arah kiri kita lihat. Saya penasaran harganya berapa, Bro ya. Ingat hanya bisa malam-malam saja. Tenray, mon, tidak tahu ini apa bukan, ikan biasa. Mungkin chance-nya nggak 50% deh kayaknya. 10% biasanya ya. Biasanya sih 10%.
Cuman sayangnya pakai rod kita yang biasa nggak dapat, harus pakai ini. Dan masalahnya di sini ikannya ada 3 jenis. Dengan starfish jadi 4. Jadi chance-nya 25%. 25% kurang berarti ya. Iya, ada sinapki, Pak. Aloha, Pak. Mancing lagi. Come on. Kita cek. Ada lagi. Yes, mythic starfish. Experiennya tadi berapa? 1500 kah? Lagi menjelajah pulau baru kah? 1500 lagi mancing mythic starfish, Pak. Cuma bisa malam di pulau publik tadi, error terus jaringan. Ya, sensor saya, Pak. Ya, kita lihat. Iya. Scorpion fish biasa nih. Oke. Kita bakalan cek lagi ya. Set. Aduh, Napoleon biasa, Bos. Kita biakukan, siapa tahu ada hotspotnya. Nah, dapat lagi. Oke, di sini tidak ada hotspotnya. Mungkin kita harus dekat-dekat sini. Siapa tahu hoki. Oke, tapi ini setidaknya legendary lah. Mythic yang enggak dapat legendary. Here we go. Iya, lebarnya begitu gitu amat. Iya, nyangkut, Pak. Aduh, benar-benar. Here we go. Mancing-mancing terus. Iya, Pak. Man. Set. Lama banget. Hop. Iya, buat lagi. Kita coba sekitar 3 menitan lagi ya. Karena penuh. Error terus ya dari tadi, Pak. Makanya saya harus... Pokoknya kalau kalian tiba-tiba error atau nggak bisa mancing kayak tadi, biasanya jaringannya atau pindah ke private server. Biasanya karena terlalu penuh. Jadi berat, Bos. Mohon kasihanilah saya. Ah, legendary boleh lah. Ada stingray-nya. Bukan stingray di sini, sand ray. Aduh, bukan lagi, saudara-saudara. Ya, waktu kita 2 menit lagi. Kita cek ya harganya berapa aja. Apakah satu ukuran atau mungkin ada yang small? Biasa sama yang huge atau large. Semoga harganya di atas 4000 ya. Ini kita perlu duit, ntar siapa tahu ada update berikutnya. Nah, dapat lagi. Buat skin-skin baru, Pak, yang harus kita gacha-gacha. Biasanya pakai koin kan. Apa boleh, semoga aja ada updatean baru. Semoga aja, pengennya sih tiap minggu ya. Cuman kadang-kadang 2 minggu sekali update-nya. Bagusnya tiap minggu. Apa ini ya, ikan biasa. Oke, 1 menit terakhir. Let's go. Ah, bluefin Napoleon fish. Aduh, legendary. Berarti sekali dapat lagi nih. Ayo dong, please. Kenapa nggak 2 kali? Aduh, saya berharapnya starfishnya 2 kali gitu. Nah, ini nih. Saya nggak yakin ini lebih cepat dibanding yang biasa, Pak. Yang di sungai itu yang 5 menit dapat 100.000. Kayaknya ini nggak akan dapat 100.000 deh kalau kita 5 menit di sini. Entahlah ya. Kecuali dapat si bintangnya sering banget gitu. Ini dapatnya juga nggak sering-sering amat. 20% 10%-an lah biasanya ya. Lihat dikasihnya begitu semua. Jarang kita di sungai dapat common. Legendary, mythic gitu. Ini common, rare, legendary, baru mythicnya. Tuh, ini common lagi. Jadi kalau kalian pengen mancing atau nyari duit, paling cepat sekali lagi di sungai. Sungai ini, Pak, Ancient Shore ya. Tapi kalian harus beresin dulu questnya ya. Quest yang ada di dalam sini beresin. Supaya si sungainya terbuka. Udah terbuka, kalian mancing di situ. Bayar raya. 5 menit 100.000. Berarti buat 1 juta. Tinggal dikaliin aja ya. Enak. Come on, please. Kasihanilah saya. Ayo dong. Satu lagi aja. Habis ini kita jual ya. Dan kita lihat dapat berapa nih. Aduh, bluefin. Lihat, belum dapat lagi kan? Hampir 10 ikan nih kita belum dapat lagi. 10% kurang berarti chance-nya. 10% benar-benar. Legendary-nya mungkin yang 10%. Si mythic-nya yang di bawah 5% kah? Ini pedama, ingat ya, hanya bisa malam. Jadi kalau kalian siang, jangan harap bisa dapat sama sekali. Aduh, yang kita butuh satu lagi. Nah, oke, sekarang saatnya kita jual ya. Oke, kita bakalan cek. Kita lihat. Kita bakalan dapat apa yang terakhir kalinya. Ini tukang jual kan? Tukang jualannya di mana, by the way? Ah, ini ya. Oke, okay, sure. 45.000 aja, anggapnya 45.000. Sandray 2.200. 22.000, legendary. 22.000. Mahal juga tadi ya. 45.000 langsung ke segini loh. Oh my god. Gak salah, harganya 22.000 tadi. Yang semuanya 2.000.
900, 700. Iya pak, 10.000. Ini yang biasanya ya. Ada dua enggak? Yang babynya 10.000, yang small. Kenapa yang small lebih murah ya? Oh, karena kuantitinya pernah satu loh. Yang large, yang baby justru yang paling, yang baby harusnya masukin ke akuarium ya. Ya ampun, paling mahal soalnya baby. Oke, dan sisanya ini ya. Yos, dapat 200.000 tapi dengan yang tadi yang dari pagi ya, enggak malam doang ya. Yos, oke bro, jadi itu dia cara mendapatkan si starfish. Berarti kita ikannya yang di Faroe Dunes sudah lengkap semua ya. Pakai ini bro, jangan lupa sekali lagi pakai star rod yang didapatkan dari quest yang ada dalam pyramid kemarin ya. Yos, nice.